selamat datang lagi di dengan saya Ida. Jadi hari ini kita akan mencoba membuat rangkaian bunga untuk bentuk flat atau bentuk horizontal. Yang bunga yang kita pakai hari ini warnanya hanya dua, putih dan merah. Siapa tahu nanti untuk perayaan 17-an. Udah gitu, bunga yang kita pakai yang pertama adalah tetap kita menggunakan bunga yang super besar ini adalah sedap malam, dan saya suka wanginya. Sudah itu, yang kedua kita bunga utama berikutnya adalah bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan bunga yang terakhir yang kita pakai adalah krisan aster ya, itu warna putih dan warna merah. Adapun daun yang kita pakai, saya akan menggunakan daun palm kuning yang sudah saya gunting sesuai dengan kebutuhan. Sudah itu, saya menggunakan rosewood tetap sebagai filmnya. Kita menggunakan sari gading. Saya menggunakan leader leaf. Itu adalah daun yang kita pakai. Tak lupa media tancap saya adalah ini floral foam. Dan kontainernya adalah gerabah yang berbentuk segi empat. Saya tidak menggunakan yang tinggi karena saya berharap bunga hari ini adalah flat, yang datar saja atau yang horizontal. Alat yang kita pakai seperti biasa masih menggunakan gunting dan cutter, jadi alat potongnya. Jadi saya tidak menggunakan gunting yang aneh-aneh ataupun cutter yang aneh-aneh atau besar. Mungkin sedikit, siapa tahu ada yang kita butuh bantuan untuk ceklek-ceklek, saya butuhkan stapler dari sini. Oke. Demikian alat dan bahan yang kita pakai hari ini. Kita hari ini membuat rangkaian yang horizontal. Pertama saya akan pasang, jadi masih teringat dengan mungkin membuat rangkaian bunga bulat. Ini sekarang kita membuat rangkaian horizontal. Dalam artian bentuk bulat kita bawa ke samping, ke kiri atau ke kanan. Otomatis kita membutuhkan dua daun yang sama. Kita akan pasang kiri dan kanannya. Ini kurang lebih lebarnya adalah 1,5 lebar dari kontainer. Sehingga saya potong, pasang demikian. Mungkin bunganya agak turun. Sudah itu, yang kedua saya pasang yang kiri. Itu sama ukurannya 1,5. Nah, kita akan coba dulu buat sesuai dengan. Nanti kalau misalnya diletakkan di meja, saya dulu mungkin dia begini. Dia ke bawah ya. Sekarang masih kelihatan tinggi sih. Kiri dan kanan. Nah, yang di depan kita boleh kombinasi dengan mempergunakan daun endong. Akan bentuk untuk di depannya. Bantu dengan ceklekan sedikit. Jadi kita buat polanya dulu yang flat. Polanya dulu ya. Jadi kurang lebih ini dibutuhkan 4 atau 5 daun yang kita bentuk, kita tahu 5, 6 kurang lebih. Jadi di sisi depan 3, di sisi belakang 3. Kurang lebih seperti itu. Di depannya kita balik sekarang di sisi yang berlawanan. Yang berlawanan.
dia akan menyerupai oval, tetapi ini datar dia bentuknya, dan cenderung datar dia. Ya. Sudah itu saya akan pasang bunga sedap malam. Untuk yang panjang saya akan pasang sedap malam pertama. Sedap malam itu kurang lebih saya mempergunakannya tidak lebih dari satu ukuran lebar dari kontainer. Jadi tidak usah besar-besar. Saya tidak akan memasang yang besar-besar, jadi saya akan pasang kurang lebih setengah. Tapi kan saya sesuaikan posisi dari bunganya. Kalau dia turun, dia akan pasang turun. Sudah itu saya akan pasang sistem bunga yang akan saya pasang hari ini adalah sistem grup. Di sisi mawarnya saya grup, jadi di sini akan saya pasang merah, di sini akan saya pasang putih, jadi akan merah dan putih ya, porsinya ya. Namun sebelumnya saya akan lanjutkan dulu masang sedap malam. Saya akan pasang mawar. Mungkin untuk yang kuncup, jadi saya pasang yang flat saja. Yang atas saya pasang yang kuncup, tapi mungkin terlalu kuncupnya terlalu lurus, terlalu kecil. Saya akan pasang lurus saja. Terus saya akan lanjutkan juga memasangnya ke bagian sisi kiri, sisi sebelah sini. Lanjut memasangkannya di sisi sebelah sini. Supaya di sini ada tidak terlalu jauh dia jomblang, jadi saya pasangkan yang lebih panjang sedikit. Saya akan pasang di sebelah dengan bunga merah. Bunga merah tetap yang di bagian atas, saya pasang yang kuncup saja. Kuncup. Kalau ada yang lebih mekar, biar sampingnya lebih mekar, silakan.
kadang mungkin saya tidak banyak mengukur kalau masang bunga, terkadang kita harus mempergunakan feeling juga. Oh, kurang lebih tinggi rendah itu kita bisa pakai feeling. Tapi kalau memang Anda baru belajar, sebaiknya memang harus mengukur. Oh, kalau segini berapa saya harus potong. Jadi demikian. Tidak perlu malu, ragu, ataupun takut-takut. Silahkan kalau mau diukur, diukur dulu. Supaya saya juga terkadang ya, tidak setiap merangkai terus benar semua hasilnya, tidak. Mungkin saja pas saya potong gitu, tuh pendek sekali sehingga saya perlu memotong yang lain. Kalau masih ada sisa silahkan, tapi kalau misalnya bunga kita sangat pas-pasan, memang sebaiknya kita mengukur dulu supaya jangan sampai pas kita butuh ternyata bunganya kurang. Nah, itu yang kita manajemen bahan dan manajemen waktu juga itu dipentingkan ya. Jadi kalau memotong kepanjangan tidak masalah daripada memotong kependekan. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak begitu tinggi, dia sengaja dibikin flat saja. Kalau ini maaf, batangnya agak besar, jadi dia agak mengganggu dia. Kalau saya colokan turun lagi. Karena bunga yang kita harapkan adalah flat, jadi kita tidak akan membuat bunga ini tinggi sekali. Rata-rata aja. Nah, sekarang baru kita akan menambahkan. Boleh kalau masih ini sudah cukup sebenarnya ya, ini sudah cukup karena nanti akan ada filler. Jangan lupa kita memiliki filler warna putih ya. Hari ini filler saya warna putih, jadi nanti akan saya campur jadi fillernya warna putih. Seperti biasa, seperti pada umumnya, jika mau menambahkan filler, tambahkan filler yang kecil-kecil saja. Khusus untuk misalnya yang agak jauh, kita pasang yang kecil. Walaupun nanti dia menonjol, seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan, menonjol, tapi dia tidak akan mengubah pola atau bentuk itu sendiri. Jadi kalau bunganya sudah rusak, kita buang. Kalau masih ada bunga, ya misalnya terpaksa sekali, bunganya habis, di mana kita harus membutuhkan untuk merangkainya, silahkan dipakai. Dia tidak akan merubah bentuk itu sendiri, ya. Baru kita akan ke atas sekarang, semakin ke atas. Ke atas, ke depan. Kita buat dia sedikit menonjol, karena dia kuncup. Tidak apa-apa, sedikit saja, supaya tidak mengganggu bentuk sendiri. Kita tonjolkan sedikit. Ini diisi supaya rata. Diisinya merata. Sehingga akan tersusun penuh dia, terisi penuh dia. Nah, filler ini diisi sesuai dengan ruang-ruangnya, sesuai dengan ruang-ruang yang tersisa ya. Maaf, saya kebetulan tidak ada. Kita konsepnya hanya putih dan merah, sehingga walaupun sedikit yang bunga merahnya saya isi krisan putih supaya
tetap kelihatan konsepnya. Kita mempergunakan bunga putih dan merah saja. Jadi kita perhatikan ruang-ruang yang kosong yang belum terisi, silahkan diisi dulu sesuai dengan apa tempatnya. Sudah itu baru nanti kita akan isi dengan daun. Kita akan mengisinya dengan daun, tapi sebelumnya kita isikan, pastikan dulu sudah penuh atau sudah rata terisi. Ada kalau seandainya kadang-kadang kita bingung sebaiknya pegang bunga seperti apa, pegang bunga begini atau begini untuk memudahkan memasang di tempatnya. Jangan sampai setelah kita pasang semua ternyata bunga yang lain jadi hancur dia. Otomatis kita harus coba memasangnya, tidak akan memasukkan semua tangan ke media apa ke rangkaian kita. Jadi kita cobanya pasangnya miring supaya bunganya tidak hancur. Itu aja sih intinya. Saya tambahkan lagi sedikit untuk ininya supaya benar-benar sampai detailnya tidak terlihat. Pak, media supaya juga mau dibawa flatnya. Baik, saya akan sekarang saya tambahkan daun. Nah, daun yang kita punya nih, daun LL juga bisa kita pakai. Jadi kita masukkan, kita potong sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kita potong sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu baru kita tancap. Angkatlah saya butuh pendek saja. Kita potong pendek. Kita memasangnya seperti miring sedikit ya. Ini boleh juga dipasang seperti ini, tapi dia akan keluar. Dia begini. Nah, itu kita rapikan lagi. Saya butuh yang pendek, akan pasang yang pendek. Jadi kita bisa bagi daun leader leaf-nya ini. Leader leaf-nya bisa kita bagi-bagi lagi. Kita bisa potong sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan si perangkai ini. Kalau Anda inginkan yang pendek, kita potong. Bisa kita campur dengan daun ruskus. Ruskus yang kita yang dipunya, yang kita punya itu boleh kita campurkan ke dengan daun LL yang kita punya. Tidak apa-apa, daun apapun bisa kembali seperti yang tadi saya katakan. Daun apa yang kita punya, apalagi di masa pandemik misalnya, itu pada tidak memiliki. Semua orang tidak harus tidak memiliki bunga yang ada dijual di pasaran, di mana mungkin zaman sekarang susah menemukannya. Boleh, kemarin mungkin beberapa tutorial yang lalu atau beberapa pelatihan yang dulu saya sudah menyampaikan bahwa kita bisa memanfaatkan bunga kebun. Jadi bunga kebun yang kita punya, jangan salah, bunga kebun juga bisa cantik
bila kita perlakukan dia dengan baik. Tinggal lagi sedikit, tinggal sekarang saya menuntaskan finishingnya saja. Saya masih memasangkan daun-daun yang lebih kecil-kecil atau lebih pendek-pendek. Lagi satu sisi sudah hampir selesai di sisi sana. Saya lanjutkan dengan yang di sisi ini, sisi depan satu lagi. Lagi diputar sedikit untuk melihat apakah semua sudah terisi penuh. Karena ini bunganya agak susah diatur, mungkin flatnya tidak mau benar-benar flat. Karena kalau dibawa turun dia kesannya jatuh, tapi tidak apa-apa. Kita akan coba bikin dia lebih lagi. Sekarang adalah waktunya untuk memastikan sudahkah sesuai, belumkah. Jadi harus di selesaikan di finishing. Terkadang ada kita menambahkan air untuk memfinishingnya, menyemprotkan sedikit air. Untuknya tujuannya adalah sama, supaya rangkaian kita terlihat segar, ya. Itu tujuannya. Ini adalah rangkaian flat atau horizontal yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah bisa dipakai kalau misalnya Anda ada upacara Agustus 17 Agustusan gitu ya, silahkan. Jadi masalah warna itu bukan menjadi hambatan jika kita membuat sebuah rangkaian. Apapun warna yang kita punya itu boleh dipasangkan, dipadupadankan dengan yang lain. Oke, terima kasih untuk tutorial hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.